terima sumbangan. Jadi ngapain Anda kesini? Sembarangan, sumbangan, sumbangan. Sembarangan lu ya. Mentang-mentang lagi deket sama Femi Permatasari sama Anu. Apa hubungannya itu? Kalau ngomong jangan kayak gitu dong. Kenapa ini sih? Bener, ngaku aja lu. Ayo, diperiksa dulu semua sebelum masuk. Oke, boleh. Sana dulu. Siapa duluan Pak yang diperiksa? Aduh, enggak. Lincah banget ya kalau udah goyang mujair. Ayo, saya periksa dulu. Sebentar. Bapak meriksa-meriksa aja. Iya. Waduh. Aman, tepuk tangan. Berarti Ayu memang sosok orang yang mampu membuat aman dan nyaman siapapun pria di sampingnya. Awas ya, ntar gak ngebelin kue tiaw lagi. Tuh udah gua kasih lo, pencitraan. Oke. Sekarang aku ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Aku udah curiga nih. Kamu jangan gitu dong, Ibu Dumbo harus semangat. Makasih ya. Loh, hidung jambu. Satu, dua, tiga. Eh, kenapa? Kamu enggak sebentar. Ini orang apa kapal peri sih? Kok suara gergaji sih, yuk? Rame banget, perutnya kayak hutan. Gak bisa nih, saya harus periksa tas kamu kalau gitu. Aku mau buru-buru kerja. Tapi gak bisa. Kamu jangan ganggu dong. Pak, ini gimana? Kita boleh masuk ke dalam apa enggak nih? Tadu sebentar, saya harus periksa dulu ini. Enggak, saya harus periksa dulu. Jangan masih SMP, Bang. Saya harus periksa dulu. Bang, jangan, Bang. Saya harus periksa. Bang. Saya harus periksa dulu, sebentar. Pelan-pelan ya, Bang. Bang, gak ada apa-apa, Bang. Gak bisa. Bang, gak bisa. Jangan diambil, Bang. Bukan, saya bukan perampok. Sini. Abang suka ngerampok hati cewek. Yeah. Sebentar. Soalnya sekarang orang suka modus berpenampilan rapi seperti ini, tapi dia punya niat yang enggak bagus. Jangan, jangan ngomong. Jangan ngomongin orang, itu mah diri elu. Apa? Siapa yang berbuat ini? Kenapa lu yang marah? Emang lu laki gue? Ini kenapa ada suntikan? Bukan saya, Bang. Apa ini? Bukan, Bang. Ini suntikan punya siapa? Aduh, kecil banget, Pak. Ini punya siapa? Ya punya. Nggak tahu, lihat aja, Bang. Periksa lagi deh, Pak. Coba nih. Mungkin ada kertas apa kali itu, Pak? Apa ini? Itu apa, Pak? Bisa baca nggak, Pak? Dear istriku, PK. Dear. Yang minggu ini aku suntik kamu ya. Jangan sampai batal lagi ya, I love you. Jadi istriku Vega, minggu ini aku suntik kamu, jangan sampai batal lagi. Oh, sering batal sama suaminya, pantas aja. Gini, Mak. Loh, ini aku suntik. Ini suami kamu? Suami aku. Jadi kalau apa-apa suami kamu yang nyuntik? Bukan. Bagus, biasanya kalau dapat surat dari suami aku, baca ini di apotek. Enggak lagi. Sama aku baca soalnya, iya benar. Lagian seperti dokter. Ini, emang suami kamu dokter sih ya? Iya, ini dia maksudnya mau nyuntik vitamin. Oh, nyuntik vitamin. Oh, gitu. Bang, jangan diambil, Tata. Bang. Enggak, emang ada apa? Ya udah deh, Bang. Ada lagi, Pak. Saya curiga juga nih sama yang satu nih kalau begitu. Siapa? Saya. Iya, coba, Pak. Tenang, Pak. Saya mah digituin aja sih enggak bunyi. Jadi enggak ada apa-apa, tenang aja. Coba saya mau cek dulu. Enggak usah. Saya cek dulu, jangan, coba. Jangan, Pak, jangan. Saya cek. Ya udah boleh deh. Ayo. Ini tugas. Enggak usah malu-malu, enggak apa-apa, dia baik kok. Mohon pegangin. Oh, tante udah duluan. Coba saya cek dulu ya. Iya, silakan. Kita enggak boleh sembarangan percaya bang, aja sama siapapun. Bang, jangan, Bang. Hah? Ini celana boxer, ini kan punya cowok. Kenapa ada di dalam tas punya wanita? Waduh. Ini celana boxer bapak gue wasiat. Jadi gak, jadi gue bawa terus kemana-mana, bukan celana siapa-siapa. Itu kayaknya bukan punya Pak Roh. Yeah.
Ini ada di mana nih? Emang punya siapa ini? Tas Ayu. Punya saya bekas semalam. Waduh. Tadi malam jadi Bang Upi. Jadi yang semalam di dalam selimut itu kamu. Maksudnya selimut rumah kamarnya. Bang Upi. Ini punya Bang Upi. Iya. Oh. Ada di mana nih? Berarti ini namanya Haji Rojak. Oh, katanya tadi bapak. Ini ada di mana? Ada di dalam tas ini. Oh, di sini? Iya. Oh, ya nggak apa-apa nih. Aneh ya wanita zaman sekarang. Eh, kenapa sih? Kok ada bapak-bapak yang tadi? Aku langsung meriah. Sakit apa sih? Mungkin sawan kali. Apaan sih? Sakit apa? Pengen banget megang-megang, ntar lama-lama naksir loh. Bangkis lu, bangkis. Acih. 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 Maaf ya. Acih. 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 Ada ketularan. Ngapain? Acih. Acih. Ya udah deh, Pak. Kalau gitu saya bawa teman saya dulu nih. Acih. Ke rumah sakit jiwa bentar. Kita doang. Udah deh, kalau gitu gini deh, kita kan pada flu nih. Sekarang kita ke suami kamu deh, minta diobatin. Ya, suntik ya. Oh, saya enggak. Friend, aku bawain kamu makan. Siapa? Friend. Oh, nama saya bukan Friend. Siapa? Siti Markona. Friend tuh bahasa Inggrisnya teman tau. Bentar, mohon maaf, ibu jangan terlalu serius, nanti cepet masuk rumah sakit. Ketawa aja, ketawa, biar riang. Ini supaya kamu jaga kesehatan, aku bawain kamu makanan. Ini makanan siang kamu, aku bukain ya. Iya boleh, makasih banyak ya Jen. Iya. Baiknya sahabat aku ini. Ini diambil. Cobain. Makan minta sama teman. Enak biar banyak macamnya. Jadi kamu bisa minta sama si Siti tempenya. Kamu minta sama si Rudy ayamnya. Kamu minta sama si Sri. Oh jadi. Sotonya. Jadi lu bawain gue dalamnya tulisan doang. Bercanda. Ini yang benar. Oh ada aslinya. Emang dasar temen gue mau paling baik. Jessica Iskandar. Cukup lah. Nah ini pasti suka. Ayo. Makan ya. Ngutang ibu kantin. Ini buat makan sore kan? Ayo belum dapat duit. Jadi ngutang aja dulu. Ya. Jadi ngutang aja dulu kan? Ayo belum dapat duit. Jadi lu selama ini suka ngutang juga emang? Enggak, ini buat Ayu. Ya terus mana makanannya? Ini nih yang makanan yang inilah. Oh, baik banget. Oh, nah. Emang dasar baik banget lu, Khadijah. Ini pasti lu suka. Makan minta sama satpam. Mari, mau ngeledek gue, apa mau ngajak gue bercanda? Sama aja. Maju lu ke depan 10 langkah. Takut, yaudah. Maju lu ke depan. Yuk? Maju ke belakang. Maju ke depan. Maju ke depan. Aduh, takut ketemu Aliando. Mana ini Aliando? Iya. Bukan. Apaan? Ali. Ayo dulu Pak Jessica dulu nih. Ayo dulu kan. Jessica Iskandar. Iya. Apa? Ada pantun buat lu janda kuningan. Pantun yes. Anak itik bermain sama buaya. Makan. Buayanya maunya main sama sapi. Sapi. Jessica Iskandar ngarepnya sama pengusaha kaya raya. Tapi sayang. Yang deketin malah mantan napi. Gak bisa. Ini gak bisa dibiarin begitu aja. Ayo Ting-Ting. Maju lu ke depan. Maju. Ke depan dong. Kalau
Depok begitu kebalikannya. Berlari-lari di kandang itik. Kandangnya deket kandang lutut. Waduh, cakep. Ayo Ting-Ting, emang cantik. Tapi sayang, hubungannya masih gantung-gantung. Ayo, hubungannya digantung-gantung. Iya. Jessica mah jahat. Yuk, itu